السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، الحمد لله بالشكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi, udara yang segar, udara yang masih terbebas dari nafas orang-orang munafik. Orang-orang munafik belum memang saat subuh. InsyaAllah. Mudah-mudahan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala ini mengantarkan kita kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur yang Allah yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita tunjukkan bahwa kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga tercurah kepada kurba hasanah teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian kita pagi ini bertema cinta Rasul kepada umatnya. Kita tahu betapa Rasulullah amat sangat mencintai umatnya. Kita tahu betapa Rasulullah sangat mengharapkan umatnya ini semuanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Rasulullah SAW sangat tidak menginginkan satu orang hamba pun jatuh ke neraka. Karena inilah sesungguhnya yang merupakan bukti kecinta Rasulullah kepada kita. Saya sudah menyiapkan sebuah screen barangkali dalam hal ini ya, sebuah ya, jadi topik kita hari ini cinta Rasul SAW kepada umatnya, ya, sebuah kajian yang barangkali masuk dalam bab Ma'rifatul Rasul, pentingnya tentang kita mengetahui mengenal Rasulullah SAW. Dan dengan kita mengetahui tentang cinta Rasulullah pada umatnya, kita akan insya Allah membelanya ketika misalnya yang baru saja berakhir yang lalu ada sebuah apa namanya sebuah penistaan ya yang dilakukan oleh seorang Presiden Perancis ya Macron, Emmanuel Macron yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis. Macron juga mengatakan tak akan melarang pencetakan karikatur Nabi Muhammad SAW yang sempat menimbulkan kontroversi. Ini baru bulan yang lalu ya, tanggal 22 Oktober 2020. Bahkan menurut Macron hal itu adalah merupakan bagian dari kebebasan dalam ekspresi di Perancis. Jadi ini sesungguhnya adalah bentuk penistaan yang nyata ya, karena Rasulullah SAW adalah, tidak boleh ya, digambar kan dalam sebuah lukisan, karikatur, film atau apapun namanya, tidak boleh, ya, haram hukumnya dalam Islam. Ya, tapi ya di Barat sengaja kemudian melakukan sebuah tindakan yang memancing kemarahan umat Islam. Ya. Nah, tindakan Macron ini kemudian menimbulkan protes demo di mana-mana ya, sehingga muncullah demo boykot produk Perancis ya, yang ini ternyata dampaknya juga cukup besar ya, di seluruh dunia. Ini bagian yang menunjukkan bahwa ya kecintaan umatnya kepada Rasulullah SAW adalah masih ada, terbukti dengan senantiasa mereka membela Rasulullah ketika dinistakan. Sehingga muncul apa namanya seruan-seruan ya boikot produk Prancis ya, berbagai produk Prancis kemudian muncul di media sosial dan segala macamnya untuk melakukan boikot produk Prancis. Kelihatannya hal yang sederhana, tapi tindakannya kemudian melakukan sebuah mengalami kerugian yang luar biasa buat Prancis ya, angkanya tapi sekian miliar, sekian triliun rupiah mereka rugi dengan hal ini. Nah, kemudian mereka minta kepada Mufti Besar Mesir, ya, Mufti Besar Mesir, Ali Goma alias Ali, minta kepada Syekh Al-Azhar
Mereka minta itu Al-Azhar untuk menyerukan, ya, mohon kepada Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, agar membantunya menghentikan gelombang boykot produk-produk Perancis. Namun beliau menolak dan menjawab, kami tidak menerima negosiasi terkait kasus penghinaan terhadap Rasulullah SAW, dan pastikan Marton harus minta maaf. Ya. Bahkan secara tegas, Mufti Mesir Ali Goma alias Ali Jum'ah mengeluarkan kecaman terkait penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Orang yang menggambar dan menistakan Rasulullah SAW adalah orang dungu. Bahasanya kayak bahasa orang kerum, ya. Anaknya orang dungu dan orang tuanya telah gagal mendidiknya. Artinya segala apa namanya lobby mereka untuk menghentikan, ya, pemboikotan terhadap produk-produk Prancis ini tidak mempan, ya, di kalangan Syekh Al-Azhar, ya, Syekh di Mesir. Sehingga sekali lagi ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ya, bukti bahwa kita tidak rela Rasulullah dinistakan oleh orang lain, orang-orang kafir. Baik, kedudukan Rasulullah sebagai teladan terbaik sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ini penegasan bahwa sungguhnya uswah hasanah, teladan terbaik bagi orang seorang muslim adalah Rasulullah SAW, ya, tidak ada yang lain, ya. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan ini adalah orang-orang yang memiliki karakter mengharap rahmat Allah, mengharap kedatangan hari kiamat, dan zikran kathira, dan banyak ingat Allah, ya, zikir dan zikir yang banyak yang ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kedudukan ini seharusnya seorang muslim harus tanamkan kepada anak-anak didik anak-anaknya bahwa idola terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang mengidolakan seseorang biasanya akan ya pasti akan mencoba mencontoh mengidentikan dirinya dengan orang yang diidolakan tadi. Ya. Seorang yang mengidolakan misalnya Superman, gitu, dia akan mungkin berusaha tampilnya seperti Superman, pakai kaos Superman dan segala macam. Misalnya mengidolakan Batman juga demikian, ya. Artinya idola itu akan membuat kita mengidentikan diri kita dengan orang yang kita idolakan. Makanya semestinya idola kita adalah Rasulullah SAW dan ya para sahabatnya, karena sungguh sahabat Rasulullah SAW adalah cerminan dari kehidupan Rasulullah SAW. Tentang kecintaan Rasulullah SAW ini kepada umatnya kita lihat dalam beberapa riwayat berikut. Ada apa? Ya, misalnya ada sebuah riwayat yang menyebutkan betapa Rasulullah SAW akan merindukan kita, ya, merindukan kita semuanya ini. Rasulullah pernah dalam suatu kesempatan mengatakan, aku ingin sekali berjumpa dengan ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Mereka pada saat berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Ini sahabatnya. Sahabat bingung karena Rasulullah mengatakan bahwa aku rindu dengan para ikhwani, rindu dengan ikhwanku, saudara-saudaraku. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Dia bersabda, kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabatku, para sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku adalah mereka orang-orang beriman yang belum ada sekarang ini, dan aku akan mendahului mereka di telaga. Ya, di Padang Mahsyar, Rasulullah SAW akan memberikan air minum, ya, di Telaga Kausar. Ya, setelah minta kepada Allah, karena melihat umat yang kehausan, panasan, ya, dengan matahari yang di atas kepala, ya, kemudian satu persatu diberikan minum oleh Rasulullah, ya kan. Sekian juta, sekian miliar umat ini akan diberikan minum oleh Rasulullah SAW. Dan setelah mereka minum, mereka tidak akan haus lagi.
Mereka berkata, ini sahabat-sahabat masih bertanya ya. Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali orang-orang beriman yang datang setelah engkau dari kalangan umatmu? Ya, artinya Rasulullah kan nggak pernah bertemu, ya nggak pernah bertemu dengan kita. Bagaimana engkau mengenal orang-orang yang datang setelah engkau dari kalangan umatmu? Beliau bersabda, bukankah jika seseorang punya kuda yang sebagian kecil bulu putih, bulunya putih akan mengenali kudanya di tengah-tengah kuda yang hitam legam. Ya. Artinya kalau ada kuda yang sebagian ada bulu putihnya mungkin di dahinya, mungkin di perutnya, ya, atau mungkin di kepalanya. Ya. Mereka menjawab ya, karena ya ketika ada yang kelihatan bulu putihnya, ya akan terlihat di antara kuda-kuda yang hitam legam. Mereka menjawab ya. Maka beliau berkata, sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan cahaya putih karena wudhu. Dan aku akan menunggu mereka di telaga. Sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan cahaya putih karena wudhu. Subhanallah. Ya, artinya kalau wudhu kita ternyata nanti akan menjadi ciri ya. Menjadi ciri tanda saat kita bertemu dengan Rasulullah di telaga Kautsar, di mana Rasulullah SAW akan memberikan minum kepada kita. Ini yang pertama menunjukkan bahwa betapa Rasulullah itu sudah merindukan kita, ya. Merindukan orang-orang yang beriman sesudahnya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, hidup jauh dari zaman Rasulullah, ya. Maka ya saya kira sebuah syair yang indah dari Bimbo ya ini menunjukkan kecintaan kita, kerinduan kita juga pada Rasulullah, seharusnya kita hayati itu. Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada terperi, berapa jarak darimu, ya Rasul, serasa di kau di sini. Ini syair-syair yang menurut saya suka dengan lagu ini karena ya menunjukkan perasaan rindunya kepada Rasulullah SAW, seperti halnya Rasulullah merindukan kita. Jadi, artinya kerinduan Rasulullah SAW jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Kita juga harus merindukan Rasulullah SAW dalam seluruh aktivitas kita, seluruh kehidupan kita, ya, dalam apapun yang kita lakukan. Ini ayat yang pertama menunjukkan betapa Rasulullah cinta kepada kita, rindu kepada kita, sampai kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa beliau rindu berjumpa dengan ikhwani, saudara-saudaranya. Itu kita semuanya ini, insyaAllah. Kemudian ada peristiwa yang kedua adalah saat menjelang wafatnya, ya Rasulullah ingat akan umatnya. Ya, tadi kalau masih dalam kondisi beliau sehat, ya, ini saat menjelang wafatnya, ya Rasulullah ingat akan umatnya. Ya. Jadi, lihatkan saat sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau sempat membisikkan sebuah wasiat bagi umat Islam. Saat tubuh Nabi SAW sudah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi, tiba-tiba beliau menggerakkan bibirnya, hendak membisikkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib yang saat itu ada dekat beliau, segera mendekatkan telinganya. Rasulullah pun berbisik, Usikum bis salati wa malakat aimanukum. Usikum bisalati wa malakat aimanukum. Jadi artinya, pelihara salat dan pelihara orang-orang yang lemah di antaramu. Ini wasiat Rasulullah menjelang wafat. Pelihara salat. Ya, yang pertama, hablu minallah salat. Yang kedua, hablu minannas. Pelihara orang-orang yang lemah di antaramu, para du'afa. Ya. Jadi ini sesungguhnya isyarat ya, bahwa ya, dua hal ini ya, salat dan memelihara menyantuni orang-orang du'afa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat urgen dan penting sekali. Saat Ali kembali mendekatkan telinganya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulai kebiruan, Rasulullah berisik lagi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Di menjelang wafatnya Rasulullah bukan ingat istrinya Aisyah, bukan ingat anaknya Fatimah, ya. Tapi Rasulullah ingat umatnya, yang paling diutamakan umatnya. Ini sekali lagi juga bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Ummati, ummati, ummati. Ya. Sehingga mudah-mudahan
ini juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita sedemikian ya cintanya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semuanya, sehingga selayaknya lah kita juga harus menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Bahkan diriwayatkan ya di nanti di akhir zaman Rasulullah sangat sibuk selamatkan umatnya. Ya. Ini tulisan dari ceramah Ustaz Hanan At-Taqi ya, yang sesungguhnya berasal dari hadis juga. Ada yang beliau menyampaikan dalam bahasa yang lebih lebih populer ya. Ada satu manusia di mana nantinya adalah orang yang paling sibuk di akhirat. Sibuk untuk apa? Ia sibuk menyelamatkan umatnya. Siapakah dia? Dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tua lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Ya. Dalam surat Abasa ya. 'Li kulli imrin minhum yawma idzin yasghnu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk mengurusi dirinya sendiri ya. Artinya semua orang sibuk mengurusi sendiri karena semua orang lain dari pasangan-pasangannya. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi akhir, semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang yang pada hari itu sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Beliau sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Gimana sibuknya Rasulullah? Ya. Ketika sedang di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, mana umatku? Mana umatku? Dikumpulkanlah semua umatnya, kemudian Nabi sujud kepada Allah dalam sujud yang sangat lama. Hingga Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah, maka akan aku beri. Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku melakukan apa yang kau janjikan. Wahai Muhammad, mintalah. Ya Allah, berikan aku kesempatan, berikan minum kepada umatku. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka kepanasan di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telah kausar. Beri minum kepada umatmu. Kepada umatmu. Lalu manggil umatnya. Untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu. Ya. Jadi kita semuanya satu persatu akan diberikan minum oleh Rasulullah SAW di telaga kausar. Ya. Dan setelah kita minum, tidak haus lagi. Ya. Wahai umatku, betul luar biasa kuliah Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah padahal sudah dijamin masuk surga, surganya surga Firdaus. Sudah tunjukkan kepada nikmat surga Firdaus. Dan beliau tak rela, beliau tak ingin umat ikut bersamanya. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya, merasakan nikmatnya surga tersebut. Ditampakkan kepada beliau, ini Firdaus, ini surga, surga wahai Muhammad. Nabi tak tersenyum sedikit pun, beliau bertanya lagi, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar. Nabi langsung keluar dari surga mencari umatnya. Memberi minum satu persatu. Itulah kausar tadi. Di sini kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Dari kerindungan Rasulullah pada umatnya, dengan kepada ikhwani, ya, kepada saudara-saudaranya. Yang dimaksudkan adalah kita semuanya, orang-orang yang beriman, setelah peninggal Rasulullah SAW. Wahai umatku. Putar lagi beliau. Beliau ketemu umatnya, kayak ketemu kekasih lamanya, ya, terus memberikan minum, sekali teguk, tak akan haus lagi selamanya. Ketika seorang ibu, ayah kasih meninggalkan kita, Rasulullah sibuk mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Ya, luar biasa kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Setelah beri minum, Rasulullah SAW sujud kembali. Sujud lama sekali, sambil menangis, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Kata Allah, maka tunggulah di ujung sirat. Nabi menunggu di ujung sirat, sambil mengucapkan, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Di saat umat ini meniti sirat al-mustaqim, ya, meniti sirat yang membentang di atas neraka jahanam, Rasulullah berdiri di ujung sirat sambil mengucap berdoa. Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Maka yang amalnya banyak, ia berhasil melewati sirat, dan ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ini
Ketika tahu umatnya masih banyak yang dalam neraka, langsung ia sujud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang lama, Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dan sujud apa yang kau inginkan." "Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang dalam batinnya ada iman walau sekecil biji kurma." Akhirnya Allah mengatakan, "Selamatkan mereka." Nabi langsung ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Dia dibantu oleh malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Ya, ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis di sisi luar biasa. Wajah mereka, tuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka dan dipersilakan masuk ke dalam surga. Jadi yang masih punya iman walaupun hanya sebesar biji kurma, ini diselamatkan oleh Rasulullah SAW, ya, setelah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, Nabi kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan arsy, Nabi bersujud kembali yang lama, dalam sujud yang lama itu kemudian menangis, ya. Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa nangis?" "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang dalam hatinya masih ada iman walaupun cuma sekecil biji jagung." Ya. Jadi lebih kecil dari biji kurma. Maka keluarlah lagi sekian ribu sekian juta umat Muhammad dari neraka yang punya iman sebesar biji jagung. Setelah itu naik kembali ke arsy Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, bangkit, apa yang kau inginkan?" "Keluarkanlah umatku yang dalam neraka yang dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, sebesar zarah, ya, atau atom atau molekul, ya." Artinya iman yang sangat kecil sekali, kata Allah, "Aku izinkan." Lari lagi Rasulullah SAW ke neraka, menyelamatkan umatnya dengan dibantu malaikat, dan kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad, bukankah sudah menyelamatkan banyak dari umatmu?" "Ya Allah, demi kasih sayangmu yang kau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah." Ya, tidak punya amal apa-apa kecuali yakin dengan la ilaha illallah. "Aku izinkan." Muhammad kembali lagi ke neraka, menyelamatkan umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian besar, ya, pengorbanan perhatian Rasulullah kepada kita, ya, kepada umat ini, sampai bolak-balik, ya, minta kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari neraka. Inilah bentuk kecintaan yang luar biasa dari Rasulullah SAW pada kita, kepada umatnya. Maka sudah selayaknya lah kita ini memberikan bentuk kecintaan, pembelaan, ya, kepada Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang menistakan Rasulullah SAW, maka kita wajib, ya, membelanya. Maka kita, bentuk kecintaan kita adalah kita membela Rasulullah SAW dengan seluruh upaya kita, ya, walaupun hanya dengan sekedar tidak minum air tertentu, gitu, ya, produk tertentu yang diproduksi oleh mereka, walaupun sekedar memboikot produk-produk mereka, itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa kita betul-betul peduli kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang dicintai dan mencintai Rasulullah SAW, yang akan disambut Rasulullah di Telaga Kausar nanti di Padang Mahsyar, diberikan minum satu persatu, kemudian kita disambut bersama-sama dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta surga yang paling tinggi, ya, surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan semuanya adalah butuh bukti kecintaan kita, butuh iman dan amal saleh kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.